Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Jazilul Fawaid SQMA mengatakan, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas hampir di semua sektor termasuk industri dan UMKM yang tidak bisa berproduksi karena permintaan berkurang. Akibatnya, aliran keuangan tersendat sehingga yang terpaksa merumahkan banyak pekerjanya. Saat ditemui usai acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di Geraha Alif, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Gus Jazil yang sebelumnya sempat menyambangi salah satu pabrik di Bandung yang terkenal sebagai basis usaha tekstil itu menyampaikan, pemilik pabrik dan pelaku UMKM juga harus mendapatkan perhatian untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi ini. Pandemi kali ini dampaknya bukan hanya kepada perbankan, tetapi kepada industri dan UMKM. Saya melihat di Majalaya ini, di Bandung ini, UMKM lebih banyak tidak berproduksi karena pasarnya kurang, permintaan kurang, jadi barang-barang banyak yang stok. Nah, termasuk juga pegawai sebagian juga dirumahkan. Nah, oleh sebab itu saya berharap pemerintah melalui undang-undang COVID dan dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu juga menyasar kepada sektor-sektor UMKM dan itu segera. Sehingga UMKM yang ada memiliki ketahanan untuk menghadapi pandemi ini, baik pekerjanya, baik pabriknya, baik pasarnya. Nah, skema itu pemerintah sudah ada. Cuman tinggal eksekusi di lapangan yang menurut saya itu penting. Terkadang sudah ada anggarannya, eksekusinya keliru. Menurut saya eksekusinya harus presisi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ini yang menurut saya. Nah, sudah saatnya program pemerintah ini dirasakan oleh industri dan UMKM yang ada di Bandung. Berapa persen penurunannya, Kak? Penurunannya hampir 50%. Sekarang juga banyak yang disimpan. Iya, makanya di sini banyak nih. Di gudang-gudang penuh semuanya. Ada pengurangan karyawan nggak, Kak? Enggak, sementara enggak. Dikuat-kuat aja dulu. Tapi si barangnya sudah bisa dijual? Iya. Alasannya kenapa, Kak? Alasannya di daerah pulau-pulaunya itu kena COVID. Sudah ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung? Sementara ini belum. Belum ada? Belum ada.